Nanti saya bikinkan nota. Ini Pak Puji lagi kerja bakti nih. Malam-malam sama Om. Hey, Om ya. Sama Om. Kasih naik beras. Bisa pijak atas nanti Pak. Deh. Muat ini. Serba guna nih mobil Pajero-nya ini. Enggak apa-apa yang penting cari uang. Cari uangnya untuk dirinya sendiri ya, gini. Per bulan saya beli cash kemarin. Enggak, artinya kalau dicicil. Kalau dicicil. Kalau DP 300 kurang lebih sekitar 10 jutaan lah, 15. Kalau 300 juta DP. Iya, naik. Saya ambil uang bank beli ini. Kalau lewat leasing mahal. Kalau bank murah. Iya. Kamu bank kan dana kur. Iya. Enak. Tata yang bagus-bagus Pak Puji biar muat. Sebar mana lagi? Wah, ini anak-anak super nih. Iya. Lima anak lagi mau dapat beras. Cobanya bukan kita Mbak, laku ini kan Om yang 5 kilo. Maksudnya laku terus. Pasangannya orang itu kasih. Biasa orang beli 5 kilo, Le. Tuh, muat tuh? Bagaimana, Pak Jero? Tampak nih, Om. Sebelumnya mana? Bisa kasih muat terus. Ya, yang penting masuk, iya. Yang penting jangan 4 ton. Kalau 4 ton, waduh. Meletus nanti bannya. 700 tambah 20 sen berarti 900 kilo. Iya, bisa masuk sepuluhnya kalau mau. Iya. Kasih juga, kasih juga. Ada juga kedai di depan. Kasih 20 itu. 20 saja. Nggak bisa berapa kali. Coba nih berasnya nih guys. Ini belum diolah Om Le. Ini belum nggak? Iya. Hah? Belum diolah. Itu yang di baskom yang sudah diolah? Iya. Ini sudah diolah Om. Sudah diolah ini. Mantap. Woi, tidak pernah muncul ini Om mobilnya ini. Tidak pernah dipanasi ini. Tiap 2 hari. Terus untuk apa dibeli ini Om? Tidak dipakai. Baru dipakai. Iya. Beli mobil itu dipakai Om, bayar pajak terus. Biar ini lebih 4 juta pajaknya. Iya, saya 5 juta. Kurang sedikit 4 juta 200. Beras semua. Belum diolah sama Om. Harus di kamar lain sana. Loh, kenapa kita simpan di kamar Om? Kenapa kita lain simpan? Punya jalan juga punya. Begitu. Namanya utang yang utang itu. Iya. Cuman kelihatan sana. Iya. Itu. Oh gitu. Nanti diambil semua kalau ditaruh situ. Iya. Ini. Saking baiknya ini Om sama saya ini. Iya, kasih nota dulu Om. Biar besok kita ambil uangnya toh. Sambil jalan-jalan sana toh. Bagaimana Pak Puji? Iya. Ya, sembarang enggak apa-apa.
Ini Mi, di baru dicari uang ini, Le. Hah? Bisa enggak, Pak Puji? Aduh. Saya bilang apa toh, muat toh? Yang penting jangan 4 ton. Kalau 4 ton aduh. Bisa dimakan ini, Om? Wih, enak. Iya, makan nih, wih. Oh. Duduk di ambek kursi dulu. Kacang ini baru dibikin tadi. Alhamdulillah. Hmm. Gara-gara saya ini, Om, kita berhenti kerja ini. Enggak apa-apa. Satu sisi ini beras 20, ya. 15 sak. Beras 5, 80 sak. Beras 10, 20 sak. Jadi ini 300 kilo. Ya, kita hitung-hitung begitu. 300 kilogram. Ini 400 kilo. Ini 200. Atau juga nomor telepon tak, Om? Iya, nanti. Enak ini guys, makan anu kacangnya ya. Kacang sembunyi. Kita malam-malam ke rumahnya Om ini, kita grebek. Grebek berasnya. Grebek berasnya karena pembagian beras kurang. Kita total 8.300.000. Ya, kita total. Ya. 8.300.000. Kasih nomor telepon tahu. Nomor telepon? Hah? Baik, pakai cek ini. Bukan cek. Anu tidak ada, notaku enggak tahu di mana. Iya. Pakai cek ini. Mana nomor telepon tak? Oh, nomor HP ku nih. Nah, bayangkan ini, Om. Penjual beras pakai cek. Bukan orang kantoran pakai cek. Buka ki penggilingan, Om. Padi di samping sini. Ada dia ada di situ. Oh ya. Beras nih. Jadi enggak. Berapa nomor HP ku lupa kan? Nomor HP ku sebut dulu. Ya. 085 398 574 130. Oke. Lihatan dia. Lihatan itu 130 nih. Oke, siap. Oke okay, guys. Makan-makan main dulu lah. Iya, iya, siap-siap. Lewat sini anu. Ini saja. Jadi 20 15 kilo. Ya. 5 kilo 80 sak. Ya. 10 kilo. Kilo 20 sak. 20 sak. Ya. Jadi 900 kilo semua. 900 kilo. Nah, ada 1 ton. Ada 1 ton. Ya. Jadi 8.320. Ya. Oke, oke. Jangan ditulis harga di sini, harga satunya supaya kalau ada orang lihat di sana, iya. Kita tahu. Nah. Begitu saya kan okay. Ini nanti sambil tiga. Terus enggak ada beras? Ada tapi tidak aku kasih. Kenapa? Kan aku butuh kasih. Baru datang kalau butuh nih. Iya. Coba bukan kan seperti kita ya. Weh. Langganan lama. Enggak enak saya enggak kasih walaupun istra ambil dulu beras. Nah, saya tahu ini karena masyarakat kan beras-beras begini jenis suka umpama toh. Nah, kenapa enggak kita story di sana? Di rumah. Apa? Di rumah. Anu banyak sekali pesananku. Anu jadi artinya hilang juga nomor tak. Enggak enak juga ibu mutaji. Dekat sekali situ, nah dia serap juga ambil berasku. Ketupat. Kalau tidak ada panen pasti sih ambil beras. Ketupat juga deh, Dek. Mau saya sih bang, kok apa? Bagaimana kalau ini enggak ada?
Saya bukannya enggak mau simpan. Enggak sumbong, enggak ada begini. Enggak. Oh, Pak Dit Haji? Iya. Pak Dit Haji bukan kita. Iya, maksudnya dia simpan gabah seharusnya. Ya, simpan gabah nanti ada orang pasang gini, Mi. Iya. Bagaimana, Mi, kalau begini? Iya, memang seharusnya begitu, iya. Bang. Ada penggilingan. Harusnya itu penggilingan, ada penggilingan, ada dana. Betul. Karena enggak ada, susah juga. Susah. Ya. Oke, saya pamit. Oke. Sudah malam. Bekerja ya, Mi, karena ya. Banyak pesan tak. Iya, siap-siap. Iya. Oke. Okay. Oh, itu. Iya, ini HP-ku. Oke, okay, makasih, Le. Besok pagi bisa ke sana? Iya, jalan-jalan lagi ke sana. Jangan bicara sport, enggak enak lagi ketemu. Oke. Oke, Mas. Iya. Om, makasih, Om.